Satu, dua, tiga. Action. Halo guys, lagi sama gue, Bar di sini. Oke, akhirnya sekian lama buka barang ini lagi ya, album namanya. Oke, sekarang ini gue ada dua album, yaitu dari Super M. Ini versi cover yang per membernya. Ya, cuma ada dua doang. Gak banyak-banyak karena cuma bisa segini. Oke. Kali ini di sini ada versi Mark. Oke, ini versi Mark. Dan ini versi yang apa ya? Katanya sih ada dua versi, yang ini versi Korea dan yang ini siapa? Taeyong. Ya benar, Taeyong. Ini versi Amerika. Nah, belakangnya hitam. Ya. Sini bedanya sih di belakang. Tuh. Sini hitam dan yang ini warna putih yang versi Koreanya. Gue juga kurang begitu tahu apa yang benar. Jadi oke, gak usah lama, langsung kita lihat aja dua album ini, Super M yang versi Mark dan Taeyong. Oke, check it out. Oke, di pertama kita buka yang versi yang global istilahnya. Kita buka yang versi Taeyong di sini. Ini belakang ya. Aduh, kena cahaya. Gue pakai lighting ini ya, apa cahaya luar. Gue pakai lighting lampu, kelihatan nggak? Belakangnya seperti ini. Sini depannya. Ini tulisan Super M-nya bling-bling gitu ya. Sik. Gak usah lama-lama, langsung dibuka saja. Let's go. Oke, ini setelah dibuka plastiknya, ya apa pantulan cahayanya cukup mengurangi. Di sini tulisan Super M-nya kita lihat bling-bling seperti ini. Dan ini bagian belakang ya. Di sini yang bagian nyala tuh kayak yang kelihatannya terang-terang bling-bling ini. Super M. Sini ada Taeyong dan sini Super M. Jadi ini kita bisa tahu versi apa dari belakangnya, diperjelas gitu istilahnya. Oke. Oke, kelihatan. Langsung kita buka saja. Oke. Langsung kita buka, kita lihat dalam ya. Oh, dia buka kayak gini. Satu, dua. Duar, oh masih biasa. Cover putih, tail, duh kebalik, sorry. Ini gue settingnya miring. Ini bisa dibuka. Oh, ini kasetnya. Super M, gelap gini ya. Sininya, oh di sini dia, oh covernya kayak terbuka gini model guys. Model kertas. Seperti ini. Di sini ada tulisan Super M di bagian sininya. Kelihatan gak ya? Ya, inilah, kelihatan lah ya. Sini ada tulisan Super M-nya di bagian sininya. Oh, ini bisa dibuka. Ternyata, kita buka dulu covernya. Set. Jadi covernya bisa dibuka. Cover yang depannya tadi. Oke. Ini cover kita simpan dulu. Kita lihat dalamnya. Sini ada tulisan Taeyong. Taeyong, kelihatan. Sini logo Super M ya. Ini bagian depannya seharusnya sih. Kita buka saja. Satu, dua. Ya, ini yang tadi. Dan ini kita dapat apa nih? Super M. Oh, ini kayak mini poster gitu ya. Oh iya, di sini dapat posternya Babang Taeyong. Taeyong. Oke. Terlipat-lipat di dalam. Kita pinggirkan dulu. Kita lihat kenapa set. Wah, ini yang ditunggu-tunggu warga. Oh, ini masih albumnya. Kita cari yang utama tuh photocardnya. Cari, cari dulu. Oke, kita ketemu. Tutup dulu. Kita dapat siapa guys? Super M ya. Deng 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 deng. Dapat Taemin. Oke. Okay. Oh, jadi di sini tuh fotokata random ya. Dapat Taemin. Wah. Terut. Ya, inilah fotokata dapat Babang Taemin. Oke, okay, kita lihat belakangnya sini ada tanda tangan dan tulisan ya. Oke, okay, kita simpan cuma satu fotokart saja. Tidak ada lagi. Oke. Okay, berarti di dalamnya kita udah dapat poster, mini poster gitu. Dan
photocard. Kita lanjut ke versi selanjutnya. Kui. Oke, ini versi keduanya, maksudnya yang album kedua. Yang bagian Mark, sini ada tulisannya. Ini lebih jelas ya karena putih warnanya. Lihat Mark. Sama, cuma beda warnanya doang nih, putih yang tadi hitam. Langsung, masalah lama, kita buka saja. Kui. Oke guys, ini sudah dibuka. Covernya masih sama. Pasti bisa dibuka, ya, pasti. Seharusnya sih bisa. Oh, di sini dia begini modelnya, guys. Mark. Tulisannya agak enggak tahu ini salah cetak apa gimana enggak. Modelnya kayak putih. Kayak lagi. Ya, seperti ini sana. Yang depan juga Super M ya. Sini ada seperti biasa posternya, seharusnya sih. Bukan. Oh iya. Bukan poster, guys. Ini kayak ada dua photobook gitu terpisah. Gila, cobain kuy. Babang Lukas. Isinya ini. Buka. Ini kayak dapat dua gitu ya, bukan mini poster. Gue belum, soalnya belum baca isi-isinya ada apa aja. Oke. Super Ayam, kita pinggirkan dulu. Dan seperti biasa kita copot dulu covernya. Covernya seperti ini. Dan ini logonya, logo Super M ya. Ini bagian belakangnya ada tulisan Mark. Kelihatan nggak? Ya pokoknya sini adalah nih tulisan Mark. Gak usah lama, kita cari photocard yang penting. Oke. Boom. Belum. Nah, di sini CD-nya sama hitam. Soalnya sama ya. Di sini ada, oh, ada apa di sini? Wow, di sini kayak ada, lihat, follow SM Global package, ya seperti ini. Ini apa ya? LGSN, ada yang tahu? Wah, gua kurang info banget nih. Promosi di dalam album. Oke, dari ya itulah dari SM-nya ini. Kita simpan saja. Tadi saya melihat photocard-nya sedikit. Set, dapat siapa? Dapat. Tutup dulu. Oke, ini photocard-nya 1 2 10. Dapat Taeyong. Wah, tadi di versi apa? Taeyong dapatnya Taemin, di versinya Mark dapatnya Taeyong. Unik sekali ya. Berarti walaupun covernya berbeda, kita dapat photocard-nya dapatnya berbeda, cuy. Iya, ini enggak sama. Oke, buat Taeyong. Simpan dulu. Oke, isinya itu sih. Dan bagian terakhir kita lihat isi photocardnya. Photocardnya, bagian albumnya, oke? Kuy, check it out.
Oke guys, ini kedua album, yaitu dari Super M versi Mark and Tail. Gak taunya tuh di dalam albumnya itu dia isinya beda ya. Isinya tuh di sini fotonya Mark semua, di sini fotonya Tail semua. Jadi gak rugi lah kalau kita beli yang per versi covernya ini. Oke. Mungkin ya, tadi gue ngeliatnya cowok di bawah tuh ada tulisannya Mark semua, Tail semua gitu kan. Ya mungkin itu sih, kalau gue salah tolong dikoreksi. Oke, tadi kita fotokartu dapet satu, dapat Tail. Oke, pas kali kita taruh sini. Gila, satu set nih, lumayan. Sini kita dapatnya Temi ya. Oke, taruh sini. Ya, itu aja sih unboxing yang jarang gue lakuin, karena emang jarang. Oke, ini Super M, dua album saja. Semoga tidak kecewa. Kalau ada yang salah atau kurang, tolong dikasih tahu di komen. Karena gue kurang tahu soal apa ngikutin Super M ini. Ya gitulah pokoknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis, tis. Oke. Okay. Makasih udah nonton, yang sudah mau waktu. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.